Okey. So lepas yang pertama kita mengguna, dah datang kelas, kita dah menjual dan seterusnya kita pergi menaja. Okey, menaja ni untuk kita bina kumpulan lah, kan, untuk kita dapat volume yang banyak keluar daripada produk, daripada bisnes kita. Kita mesti ada kumpulan. Kumpulan yang buat apa? Yang buat benda yang sama. Kita bukan dapat duit dengan orang jadi ahli, join kita jadi ahli kita dapat duit, tak. Kan, orang yang kita ajak jadi ahli, dia kena keluarkan produk. Sama ada dia mengguna barang ataupun dia pun mengguna dan menjual. Ha, dan dia boleh buat benda yang sama juga, boleh menaja membina kumpulan. Ha, jadi untuk yang kumpulan ni sama juga, kita kena refer kepada name list kita, ha, dan kita just nak mencari orang yang macam kita, yang ada rasa keperluan nak tambah duit, ha, yang berminat nak dengar. Kita bukan nak ajak dia join, kita nak ajak dia dengar yang ini. Ha, so sekarang dalam peringkat awal ni, kita pun tak tahu nak cerita apa. Kita boleh guna video-video kat TikTok. Dan kita juga boleh set appointment, set Zoom. Then bagi tahu dengan upline akan tolong present. Ni cara kita tolong untuk tunjuk Amway ni dapat apa. Sebab kalau orang kita macam ajak-ajak dapat duit sikit-sikit ni, orang tak minat. So kita kena cakap pasal benda yang dia tak dapat kat tempat lain. Kita kena tunjuk betul-betul secara penuh Amway ni macam mana. Kalau kita cerita pasal seekor gajah, kalau kita cerita komplit, orang faham gajah tu besar, gajah tu tak boleh lawan. Tapi kalau kita cerita gajah, cerita pasal belalai je, nanti orang akan dapat salah faham. Dan orang akan buat keputusan berdasarkan info yang kita bagi. Jadi rugilah. Rugilah kita kalau dia buat keputusan dengan info yang tak lengkap. Sebab tu kita ajak, orang tak nak join. Kita ajak, orang tak nak join. So part ni kena mengajak orang untuk tengok. Tengok apa penjelasan yang lengkap pasal MW. Lagi banyak orang dalam kumpulan kita yang mengguna barang dan juga menjual, lagi banyaklah kita punya poin bulanan, lagi banyaklah kita punya bonus. Okay.